Siapa yang mampu menyebutkan dengan artinya? Satu. Alkitab. Dua. Alkitab dari artinya. Antum pahami ya? Dua. Tidak perlu berurutan, karena memang tidak berurutan. Dua. Al-Furqan. Pembeda. Tiga. Al-Fikr. Pemberi peringatan. Empat. Al-Mu'idh. Pelajaran. Lima, asyifa, pengobat atau penyembuh, ya. Enam, al-hukmu, hukum atau peraturan. Tujuh, al-hikmah, kebijaksanaan. Delapan, al-huda, ya. Petunjuk. Sembilan, at-tanzil, yang diturunkan, Al-Quran itu yang diturunkan. Oke, sepuluh, Ar-Rahman. Tadi sudah 20 tadi buka. Dari 55. Sekarang silakan siapa yang mau coba sebutkan berapa aku mampu menyebutkan nama-nama dari Al-Qur'an. Oke, satu. Dua. Cepat. Sampai satu. Oke, berdiri. Siapa lagi? Baru satu, laki-laki mana laki-laki? Cepat, nanti hadiahnya langsung dengan hadiah yang tadi. Kalau sedang diolah. Baru satu orang. Satu, sebutkan nama-namanya dengan tegas. Bila pernah perlu ada penjelasan sedikit, pokoknya berarti akan memilih siapa yang paling baru satu dan laki-laki. Mana laki-laki? Tidak ada laki-laki. Baik, kalau begitu apa dipantang yang laki-laki dengan satu jawab tiga jelek itu lagi. Tes. Itu dia. Banyaknya dapat. Terserah lo. Minimal menyebutkan dengan artinya. Pokoknya begini. Sekarang apa yang akan konsentrasi dan tolong nanti Satria juga mungkin bisa jadi supaya ada bahan untuk lembu. Ya. Siapa kira-kira di antara yang empat terakhir? Oke. Ini ditutup aja dulu. Oke, baik. Ya. Antum dulu. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuda Nazira dari kelas 18. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari nama-nama dari Al-Qur'an yaitu surah Asy-Syifa. Asy-Syifa seperti kita ketahui yaitu artinya penyembuh. Penyembuh baik secara fisik maupun non-fisik. Non-fisik itu seperti ayat-ayat ruqyah yang dapat menyembuhkan gangguan sihir, santet maupun jin ataupun penyakit-penyakit hati seperti kegelisahan, sombong ataupun penyakit hati-hati lainnya. Itulah maksud dari Asy-Syifa atau penyembuh. Cukup itu aja. Yeah. Atau nggak nyebutkan nama-nama lain? Walaupun sudah dijelaskan, misalnya ada tambahan. Nama Al-Qur'an selain Asy-Syifa, Al-Qur'an Asy-Syifa terus. Nur atau cahaya. Dua, atau tiga. Oke, sudah dulu kalau pergi lama. Baik, antum silakan dulu ya. Silakan terus di sini. Ini 5 menit juga. Dikat-kat aja ini. Coba.